Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke MK Channel dan kali ini saya mau unboxing sebuah power supply dari Corsair yaitu CV550. Dan ini udah 80 plus bronzer. Ini garansi by DTG ya. Ini berat ya, berat banget ini boxnya. Dan coba kita lihat ini bagian sampingnya, kemudian bagian belakangnya untuk spesifikasi lebih jelasnya. Ya, untuk sekedar informasi, ini power supply kelas murahnya dari Corsair ya. Jadi kalau mau yang seri di atasnya udah pasti lebih mahal. Dan ini important information, berarti ini informasi yang penting. Silakan baca sendiri. Kemudian di sini kertas ini buat jelasin apa aja yang didapat dari SU ini, maksudnya konektornya. Ini semacam ATX 24 pin, PCI Express-nya 8 pin ada 2 dan silakan lihat sendiri. Kemudian ini kita dapat kabel power. Sini nggak tahu buat apa. Terus ini unitnya. Ntar kita keluarin. Oh ya, di sini ada dapat skrup atau baut 4 buah seperti biasa. Kita nggak dapat lagi stiker. Mungkin karena kelas murah kali ya. Kita buka dulu isinya gimana. Ini jujur power supply-nya berat ya. Mungkin karena kabel apa kabelnya juga berat. Ya ukurannya kecil. Tuh kayak gini nih, fan-nya ukurannya kecil. Dan tuh lebih pendek dibanding power supply umumnya ya. CV ini di bagian belakang ada power on off nya switch nya dan ini dia tuh ya penjelasannya. Dan sekali lagi ini 80 plus bronzer ya. Sekarang coba kita buka kabelnya, kita lihat satu persatu ya. Ini kombinasi ya kabelnya, ada yang pipi atau flat, ada yang tebel. Dan ini adalah kabel buat motherboard 24 pin ya. Dan ini masih pakai kabel yang ukurannya tebel ya. Sedikit merepotkan kalau kayak casing kalian itu bagian kabel manajemennya itu sempit. Kemudian di sini ada buat CPU. Tuh. Ini kabel buat prosesor ya. 8 pin. Ini kelihatan di sini CPU tulisannya. Jadi jangan sampai salah pasang. Kemudian di sini ada kabel VGA. Ini 6 pin plus 2. Jadi ini 8 pin juga. Ada 2. Terus di sini ada 3 kabel ya. Ini kabel SATA-nya ada 3 ya. Jadi 3 kabel SATA. Ini ada 3 juga. Dan ini total kabel SATA-nya ada 6. Oh sorry, tambah satu lagi. Berarti total kabel power SATA-nya ada jumlahnya ada 7. Dan ini cuma disisain 2 power molek 4 pin. Satunya ini buat tambahan yang lainnya. Ini yang paling jarang dipakai. Dari itu aja ya guys, unboxing power supply dari Corsair CV550W 80 plus bronzer. Ini garansinya kalau nggak salah 3 tahun atau 5 tahun ya, saya lupa ya. Nanti dikoreksi di deskripsi. Dari itu aja ya guys, jangan lupa di subscribe, like, dan share. Makasih udah mampir di MK Channel.